Yang kembali meningkat di Ramadan tahun ini, apa yang terjadi di Al-Aqsa meluas hingga keterlibatan Lebanon. Namun meskipun kondisi di sana terus berulang dan bahkan menjadi pola, dunia bahkan bisa mengecam tanpa memberikan ketegasan konsep solusi dua negara seperti yang dilulukan. Untuk membahasnya, kami sudah bergabung bersama kami ada dari luar studio pengamat hubungan internasional UNPAD, Pak Tuku Reza Shah. Pak Reza, selamat pagi. Selamat pagi, salam dari UNPAD di Bandung. Selamat pagi Pak. Pak Reza, jadi yang kita tahu bahwa kompleks Al-Aqsa ini seharusnya adalah tempat yang disepakati ruang terbuka untuk ibadah tiga agama. Namun seperti yang kita tahu, kejadian kemarin ini adalah Israel kembali berani masuk ke tempat ibadah seperti ini. Bahkan menangkapi orang-orang begitu ya, dan juga memukuli jemaah dengan dalih menangkap target-target mereka. Apakah ini masih belum cukup bukti kepada internasional bahwa tindakan ini menyalahi, Pak Reza? Saya pikir dunia makin memiliki referensi yang semakin cukup ya, bahwa Israel ini brutal ya, bahwa perilakunya terhadap Palestina itu bukan hanya pada hari-hari normal, tapi juga pada hari-hari di mana umat Islam melakukan peribadatan. Mengapa hal ini terjadi? Dalam hemat saya, ini akibat Israel yang sangat percaya diri. Kalau kita perhatikan luas wilayah Israel itu sekarang sudah seluas kira-kira provinsi Bengkulu gitu ya, atau 20.777 km persegi. Dan di dalamnya ada enclave-enclave Palestina. Seluas di Gaza itu luasnya 365 km persegi, itu sekitar setengah dari Jakarta. Dan di tepi barat dan Yerusalem Timur itu seluas 5.655 km persegi atau sedikit di bawah Brunei Darussalam. Ini perluasan yang sangat fantastis. Dan yang kita tidak ketahui adalah setelah Israel melakukan serangan kepada masjid ini, apa langkah-langkah Israel selanjutnya kepada negara-negara sekitarnya? Israel saat ini terus menghitung bagaimana sikap dunia atas kasus ini. Misalnya dalam file yang ada itu sudah dari 193 anggota PBB itu 162 negara itu mengakui Israel, mengakui adanya Israel. Kemudian 138 itu mengakui adanya Palestina, dan ada negara ini yang sensitif ini, 28 negara anggota PBB yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi saya berpikir kalau dunia mau benar-benar mengkritik, andalan kita sekarang adalah 28 negara ini yang tidak mengakui Israel. Siapa aja gitu, misalnya di benua Afrika itu ada Algeria, Comoros, Djibouti, Libya, Mauritania, Niger, Somalia, Tunisia. Di benua Amerika ada Kuba dan Venezuela. Di Asia Timur itu ada Korea Utara. Di Timur Tengah ada Iran, Irak, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, dan Yemen. Di Asia Selatan dan Asia Tengah itu ada Afghanistan, Bangladesh, Maldives, dan Pakistan. Dan di Asia Tenggara ada Brunei, Malaysia, Indonesia. Jadi kalau selama ini PBB itu terkesan diam, terkesan apatis, terkesan permisif, maka saya pikir sudah tiba saatnya negara-negara tertentu di dunia itu melakukan suatu koalisi diplomatik untuk benar-benar merancang sebuah resolusi di PBB untuk mengingatkan dunia bahwa perilaku semacam ini benar bertentangan dengan piagam PBB itu sendiri. Oke, walaupun tadi Pak Reza menyatakan data ada susunan, ada komposisi negara-negara yang mendukung atau tidak mendukung, tapi kan faktanya sesuai yang tadi Bapak sebutkan, Israel ini sudah menghitung-hitung sikap internasional begitu ya, dan hasil hitungannya adalah mereka mau melakukan apapun tidak ada respon yang kuat, jadi makin beranilah Israel begitu. Jadi kalau misalnya Bapak usulkan negara-negara seharusnya lebih berani terhadap Israel, tapi faktanya Pak, negara-negara juga tidak satu suara soal Palestina begitu. Ya, tepat sekali. Karena itu diperlukan inisiatif ya. Karena politik luar negeri kita kan bebas, aktif, dan sekarang harus kreatif. Karena kita melihat ya bahwa urusan Israel ini tidak selesai-selesai. Jadi jangan sampai kita hidup dan urusan ini tidak kunjung tuntas ya. Jadi saya melihat ada potensi di mana Indonesia ini merupakan sedikit negara yang mengutuk dengan keras. Karena kalau kita perhatikan Twitter Kementerian Luar Negeri tanggal 5 kemarin, itu kita menyebutkan lokasi, menyebutkan masa, dan menyebut juga
angka korban. Tidak banyak negara di dunia yang berani berkata dengan sedetail itu. Dan kemudian Indonesia juga mendesak PBB dan dunia internasional untuk segera mengambil langkah-langkah guna menghentikan dan mengakhiri berbagai pelanggaran Israel terhadap Al-Aqsa ini. Jadi itu kita sudah punya satu negara kunci yang sangat serius menghadapi hal ini. Cuman kita nggak bisa berdiri sendiri kan. Kita harus bekerja sama dengan berbagai negara di dunia, terutama negara-negara yang masuk 28 negara tadi. Jadi untuk itu kita perlu menggalang solidaritas. Kalau di kalangan ASEAN, kita punya Malaysia dan Brunei. Itu biasanya suara kita tuh cepat menyatu. Kemudian kita hendaknya juga perlu menggalang solidaritas dari negara-negara GNB dan OKI. Jadi kalau hal ini bulat di PBB, maka tentunya PBB, entah itu Majelis Umum ataupun Dewan Keamanan, mereka bisa melihat gitu bahwa urusan Israel, urusan Palestina ini harus diselesaikan karena tidak selesai-selesai. Sudah puluhan resolusi di Majelis Umum dan juga di Dewan Keamanan PBB yang mentok. Kenapa? Ya karena Dewan Keamanannya tidak adil begitu. Selalu ada veto dari Amerika Serikat dan negara-negara mitranya Inggris dan Prancis untuk selalu menentang sekiranya terancang sebuah resolusi yang menentang Israel. Siap. Oke, jika sebuah hasil dari PBB pun bisa diveto oleh negara-negara di Dewan Keamanan dan juga negara inti gitu ya Pak. Apa yang bisa kita lakukan Indonesia begitu? Karena meskipun Indonesia sudah mengecam, faktanya tahun ini terjadi lagi begitu Pak Reza. Yang pertama kita lakukan itu pertama ada ide besar ya, ide makro dan ide mikro ya. Ide makronya adalah kita perlu melakukan revitalisasi PBB. Kita melakukan restrukturisasi PBB, terutama sekali Dewan Keamanannya. Di mana anggota Dewan Keamanan sekarang hanya adalah melambangkan perimbangan kekuatan pasca Perang Dunia Kedua. Dan saat ini dunia sudah hidup di suatu masa yang kekuatan itu berkembang multipolar. Kita lihat sama-sama Amerika Serikat kekuatannya sudah menyusut, Cina semakin naik. Jadi kita hendaknya merancang suatu skenario PBB masa depan yang keanggotaannya baru. Kalau 5 masih nggak mau keluar, tapi ditambah dengan 5 atau 15 anggota baru. Tentunya Pak Reza, berarti menurut Anda PBB yang sekarang tidak bisa dipercaya begitu? Betul, tepat sekali. Juga tidak adil. Harus direvitalisasi dan anggota-anggota baru yang berdasarkan misalnya luas wilayah, berdasarkan jumlah penduduk dengan indikator misalnya kemantapan melakukan demokrasi, kemudian peranan di dalam penyelesaian krisis-krisis internasional, kemudian juga di dalam perwakilan peradaban. Misalnya sekarang kita tidak melihat ada peradaban Islam, kita tidak melihat adanya peradaban Hindi, kita tidak melihat adanya peradaban Mesir di situ, peradaban Afrika, kita tidak melihat. Jadi hal ini yang hendaknya kita ajukan. Kita pernah ajukan tapi selalu mentok, tapi tidak ada salahnya diajukan terus berdasarkan kriteria baru, bukan hanya kriteria yang menang Perang Dunia Kedua, tapi kriteria luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat demokratisasi, kemudian tingkat pembangunan dunia, dan juga peranan dalam pencapaian perdamaian di dunia. Dan untuk itu kita perlu bekerja sama dengan beberapa negara yang sudah menyatakan minta berkoalisi secara diplomatik dan Indonesia. Misalnya pada tanggal 6 lalu Presiden Jokowi pernah menerima telepon dari Presiden Iran Ayatullah Dr. Seyed Ibrahim, di mana dalam telepon itu dikemukakan bahwa Palestina itu adalah detak jantung dunia. Dan untuk itu Indonesia bersama negara-negara di dunia hendaknya membawa masalah ini lebih serius di tingkat PBB. Dan untuk itu kan tidak mudah, karena untuk itu ada berbagai langkah yang perlu kita siapkan agar draft resolusi itu berkekuatan hukum di PBB. Misalnya kita membuat suatu draft yang langsung menyentuh inti masalah, kemudian dan juga mengupayakan penyelesaian. Kemudian kita mencari negara-negara sponsor untuk sama-sama. Kemudian yang ketiga adalah mendaftarkan rancangan resolusi tersebut guna mendapat dukungan dari negara-negara lain. Kemudian tahap keempat, kemudian melibatkan berbagai perwakilan-perwakilan dari kawasan-kawasan di dunia. Misalnya Afrika, Asia Pasifik, Eropa Timur, Amerika Latin dan Karibia, Eropa Barat dan berbagai kelompok lainnya. Kemudian setelah draft itu bersih sesuai dengan hukum internasional dan memasukkan pointers-pointers yang berdasarkan pencapaian terbaik diplomasi dunia, misalnya Konferensi Asia Afrika. Kemudian ya naskah ini baru didaftarkan kepada Sekretariat PBB
agar diperiksa lagi paragraf demi paragraf dan kemudian diterjemahkan. Jadi ini merupakan pekerjaan diplomatik yang sangat besar, tapi buat Indonesia ini adalah resiko kita bersama, karena kita adalah satu-satunya negara, tak banyak negara di dunia berpikir seperti Indonesia, di mana naskah pembukaannya itu sangat idealistik, di mana kita tidak hanya berbicara tentang Indonesia ke depan, tapi juga dunia ke depan. Baik, Pak Reza, jadi ide besarnya adalah bahwa kita perlu rombak, menurut Bapak tadi ya, perlu rombak yang namanya PBB ini dengan makronya adalah dengan cara tadi berdasarkan hitungan-hitungan barulah supaya lebih adil begitu ya, itu jangka panjangnya. Tapi kalau langkah jangka pendeknya Pak, apakah tidak bisa ngambil alih misalnya OKI gitu ya, lebih peduli terhadap Palestina. Kalau misalnya pun akhirnya tadi Bapak sebutkan Indonesia sudah jauh sekali perjuangannya tapi tetap mentok gitu di PBB. Apakah kita tidak bisa pakai jalur OKI Pak? Pekerjaan diplomatik itu 24 jam sehari itu, nggak ada habis-habisnya. Okay. Memang betul, kita hendaknya menggalang solidaritas global terus-menerus ya. Di dalam negeri kita menciptakan, merancang suatu resolusi yang benar-benar memikirkan penyelesaian Palestina ini secara adil, kemudian secara sesuai dengan berbagai prinsip resolusi PBB. Kemudian tadi tepat sekali dikatakan OKI, tapi kan kita harus akui kan, OKI ini besar jumlahnya, tapi juga terserap dan kepentingan nasionalnya beda-beda. Dan untuk itu ya kita perlu merancang solidaritas internal di kalangan OKI, bahwa kita mengakui ada keterbatasan. Kita akui bahwa ide-ide kita untuk ide-ide kita yang sebagaimana kita katakan di dalam berbagai persidangan OKI itu belum kesampaian. Kemudian ide-ide kita yang terhubung dengan GNB juga belum kesampaian. Tapi tidak ada salahnya kita berpikir cepat begitu ya. Kira-kira itu rumusnya itu think big, start small and move fast. Jadi berpikirnya besar, kita mulai dari hal-hal yang kecil dan kita bergerak sangat cepat di kalangan OKI. Ini apa? Misalnya, kata kunci Palestina ini belum menjadi kata kunci diplomatik bersama. Itu satu. Jadi harapan saya adalah semua adalah Indonesia merangsang menghubungi negara-negara OKI dan juga negara GNB agar memasukkan kata kunci Palestina di dalam dokumen-dokumen diplomatik mereka, yang pertama. Dan yang kedua, segera mempercepat pelaksanaan sidang khusus OKI maupun GNB. Ini persis seperti yang disarankan oleh Presiden Iran kepada Indonesia. Dan untuk itu kan kita hidup dalam suatu abad webinar saat ini. Jadi namanya sidang itu bisa pertemuan fisik dan juga bisa persidangan secara web internasional. Oke. Pak Reza, apakah standar ganda dari PBB saat ini dan juga dunia saat ini, Bapak melihatnya melalui solusi dua negara itu memang bisa dilakukan? Karena kita ternyata juga mendukung itu Pak ya, dari Indonesia juga mendukung solusi dua negara begitu. Betul. Apakah ini bisa terjadi ketika sampai hari ini pun masih saling tuding antara Palestina dan juga Israel? Teorinya begitu kan, tapi belum teorinya begitu. Ya, belum dimodelkan oleh PBB dan juga oleh Israel dan Palestina itu bagaimana hidup sesuai dengan kriteria di atas. Karena walaupun two state solution itu dicapai, tapi tetap kan terjadi ketimpangan di mana ketergantungan luar biasa Palestina pada Israel, misalnya di bidang energi, kemudian ketergantungan di bidang fasum dan fasos, kemudian juga di dalam keamanan mereka untuk bergerak secara individu ke dalam dan luar negeri. Enggak usah jauh-jauh, dalam suatu episode terakhir kan Menteri Luar Negeri kita tidak bisa datang ke Ramallah kan, itu kenapa? Ya karena tentangan dari penolakan dari Israel yang luar biasa. Jadi hal ini yang harus dibuka pelan-pelan. Jadi hendaknya ada roadmap juga untuk kalau kita berbicara two state solution tersebut. Jadi tidak hanya terjebak dengan sebuah payung yang sangat idealis, tapi job description dan job specificationnya tidak ada. Dan untuk itu ya tentunya PBB juga harus bertanggung jawab dan Uni Eropa juga harus bertanggung jawab, karena krisis ini berawal kan tahun 1948 pada saat Sekutu hampir kalah perang dan mereka sangat tergantung kepada daya dukung dari keluarga besar Rothschild dan selanjutnya turut mendirikan Israel pada tahun 1948 tersebut. Pak Reza, jadi tadi Bapak menyebut bahwa kita harus lebih maju, harus lebih mengusulkan bahwa PBB sudah tidak adil, PBB sudah banyak sekali standar-standar ganda mereka, bahwa perjuangan-perjuangan Indonesia pun soal Palestina itu selalu mentok begitu ya. Tadi Bapak sebutkan juga melalui OKI, OKI pun sibuk masing-masing gitu, punya kepentingan masing-masing. Nah, sekarang adalah hitung-hitungannya si Israel ini bahwa mereka sudah melakukan ini setiap kali Ramadan,
dan ternyata tidak ada kecaman, hanya kecaman saja, tidak ada sanksi yang jelas dari internasional, dan terus bisa untuk menyerang Palestina dan Al-Aqsa. Kemudian strategi belakangan ini adalah mereka berani masuk ke rumah-rumah warga dengan dalih bahwa mereka menyerang atau menargetkan provokator, kemudian mereka meluaskan wilayah mereka dengan cara menangkap itu. Bapak melihatnya seperti apa ini langkah-langkah Israel? Ya, langkah Israel yang kita lihat sekarang itu adanya ya. Tapi yang kita tidak ketahui kan bagaimana rencana besar mereka kan. Misalnya okay, apakah mereka dalam periode tertentu akan memperkuat basis mereka di wilayah Gaza dan di wilayah tepi barat dan Yerusalem Timur, itu kita nggak tahu. Apakah akan ada pembatasan-pembatasan baru, apakah akan ada pengetatan-pengetatan baru terhadap mereka yang melakukan ziarah ke sana. Kemudian itu sama sekali kita tidak tahu ya. Tapi salah satu kemungkinan yang mereka lakukan adalah Israel sedang mengetes gitu, bagaimana suara di dunia atas perilaku dia yang saat ini. Tentunya Israel juga menghitung-hitung kan. Misalnya Amerika Serikat lewat jubirnya mengatakan a concern, kemudian hanya mengatakan further escalation, eskalasi yang selanjutnya, tapi juga mempersalahkan masyarakat Israel dan masyarakat Palestina yang dikatakan hendaknya juga turut bertanggung jawab atas krisis yang terjadi sekarang. Terus Uni Eropa juga tampaknya mengkritik Israel, tapi juga pada saat yang sama mengkritik roket-roket yang bertolak dari Lebanon, kemudian akibatnya menurut Uni Eropa itu memaksa Israel melakukan serangan balasan. Kemudian Israel juga Uni Eropa juga pada saat yang sama mengatakan bahwa krisis ini harus selesai, harus cease, itu harus menyurut, dan kemudian yang tidak secara spesifik menyebut Israel, tapi meminta pihak-pihak yang bersengketa tersebut untuk meredakan ketegangan mereka. Jadi Israel melihat bahwa sampai saat ini Amerika Serikat masih bersama mereka, Uni Eropa masih bersama mereka, dan untuk itu ya tidak ada pilihan lain begitu. Dari saya pikir Indonesia harus bekerja keras dengan negara-negara OKI, negara-negara GNB, agar dunia itu sadar gitu bahwa krisis semacam ini sudah tidak bisa dibenarkan lagi gitu. Kemudian okay, pada saat yang sama juga kita harus berpikir krisis ini bisa meluas antara lain meluas ke Lebanon. Ini salah satu kemungkinan yang akan terjadi. Kalau dunia lembek begini terus, ya Israel pelan-pelan akan memperluas wilayahnya, kemudian meningkatkan krisis yang terjadi di Lebanon seperti 10 tahunan silam. Oke, Pak Reza, Bapak sudah menyinggung soal Lebanon ini ya, bahwa terakhir kali di 2006 itu akhirnya ada pertempuran antara Hizbullah dengan Israel gitu, perang pada saat itu. Ketika sekarang Lebanon juga ikut serta menembakkan roket mereka dan jadi berseteru dengan Israel, apakah Bapak melihat ini mengarah ke fase baru? Ini tergantung bagaimana dunia melihatnya. Kalau Israel melihat ini akan menganggapnya bukan suatu aksi atau reaksi, tapi melihatnya suatu serangan sistematis atas keberadaan negara Israel. Dan untuk itu ya opini dunia kan bisa dibentuk. Kalau kita lihat sama-sama kan di dunia ini sangat sangat besar ketergantungan pada media massa internasional yang dikendalikan oleh Barat. Jadi idealnya ini OKI, GNB itu hendaknya memiliki suatu media alternatif begitu, sehingga kita bisa melihat krisis ini dari, kalau istilah media itu, cover both sides ya. Kita melihat dari versi Israel, juga kita melihat dari versi masyarakat yang ditindas oleh Israel tersebut. Jadi selama hal ini belum terjadi, padahal tahun 84-85 itu negara-negara di dunia, itu negara-negara GNB pernah menyelenggarakan sebuah conference di Jakarta, namanya okay, Kominek, Conference of Minister of Information of Non-Aligned Countries. Intinya adalah agar negara-negara GNB itu punya kantor berita bersama yang bisa menjadi penyeimbang dari sistem pemberitaan dunia ini yang tidak adil. Ya kemudian untuk itu ya saya pikir dunia juga harus melihat bahwa ini urusan tidak hanya berhenti di Palestina saja, tapi mungkin akan merembet karena serangan dari Lebanon tersebut itu konon menggunakan teknologi yang lebih tinggi dari sebelumnya sehingga dapat mencapai sasaran-sasaran yang semakin dekat kepada ibu kota Israel. Oke, Pak Reza, jadi kita jangan berharap dengan tatanan dunia yang sekarang, dengan sistem PBB yang lembek dan juga standar ganda ini, dan Bapak tadi mengusulkan bahwa Indonesia bisa melalui cara GNB, kemudian juga OKI untuk sama-sama menjalin kerjasama dan mencari solusi terhadap apa yang terjadi dengan Palestina, begitu ya Pak. Baik, pengamat HI Unpad, Teuku Reza Shah, terima kasih atas waktu Anda di pagi hari ini.